Secara fisiologi, denyutan jantung yang stabil boleh memanjangkan kadar usia seseorang itu. Profesor Wan Azman Wan Ahmad dari Pusat Perubatan Universiti Malaya mempunyai kepakaran selama 30 tahun di dalam bidang kardiovaskular. Beliau menegaskan bahawa terdapatnya kaitan di antara kadar denyutan jantung dengan hayat seseorang manusia itu. Mengikut kajian saintifik, denyutan jantung kita ini merupakan dipanggil predictor of mortality. Mortality ini death, mana kematian. Dan kalau kita lihat makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT, misalnya hummingbird, satu jenis burung yang banyak denyutan jantungnya adalah 6600 beat per minute. Hayatnya cuma 5 bulan saja. Kalau kita lihat makhluk Allah lain seperti turtle, penyu, dia punya denyutan jantung dia hanya 6 beat per minute. Perlahan 6 beat per minute. Hayatnya 177 tahun. Kadar kelajuan denyutan jantung boleh menyumbang kepada risiko seseorang itu untuk mendapatkan serangan sakit jantung, stroke, malah mati mengejut. Bagi menghadapi masalah ini, salah satu rawatan yang dilakukan adalah memperlahankan denyutan jantung. Kalau kita dapat mengurangkan satu denyutan jantung, mengurangkan, mana perlahankan. Kalau daripada 80 denyutan jantung, dia pada 79. Satu-satu denyutan jantung dapat mengurangkan risiko kematian sebanyak 2%. Jika pesakit mengambil ubat yang telah disyorkan, risiko kematian akibat serangan jantung mampu berkurangan sehingga 26%. Kadar denyutan yang perlahan boleh diperolehi dengan bersukan. Perubahan gaya hidup kini telah mengakibatkan manusia malas untuk menjaga kesihatan secara bersukan. Sedangkan Allah SWT telah menganjurkan manusia dengan cara yang lebih komprehensif. Beribadat kepada Allah SWT mampu membantu manusia dalam mendapatkan kadar denyutan nadi yang lebih baik. Pertama, kita lihat denyutan jantung dalam pergerakan solat itu. Semasa seseorang itu qiyam, semasa rukuk, semasa sujud dan semasa duduk di antara dua sujud, semasa dia duduk. Dan kita dapati memang denyutan jantung kita perlahan. It validate the first cohort. That masa kita sujud ini, jantung kita boleh perlahan sampai 60 beat per minit. Kajian Profesor Wan Azman Wan Ahmad telah membuktikan postur dan pergerakan solat merupakan salah satu alternatif untuk melatih jantung berdenyut dengan perlahan. Bacaan kadar denyutan jantung pada setiap postur solat ini direkodkan dengan menggunakan elektrokardiogram atau ECG. Penyelidikan biokejuruteraan solat yang telah dijalankan oleh beliau berjaya memperolehi kadar denyutan jantung bagi 53 orang peserta yang mempunyai tahap kesihatan yang normal. Dan kita rekod dia punya denyutan jantung. Kita dapati masa seseorang itu berdiri, ketika itu denyutan jantung dia paling tinggi. Lebih kurang dalam 90 beat per minit. Kemudian denyutan jantung dia akan menjadi turun bila dia rukuk. Sebab bila dia rukuk ini, paras otak dia dengan paras jantung adalah sama. Dan bila dia sujud, maka jantung dia paling perlahan sekali. Dia punya otak di bawah pada jantung. Mana jantung lebih tinggi daripada otak. Jantung tidak perlu bekerja kuat untuk pam darah kepada bahagian otak, organ yang paling penting. Melalui kajian ini, dapat dilihat jantung boleh dilatih untuk mendapatkan kadar denyutan yang optimum pada setiap hari. Malah, ia membolehkan bahagian yang tidak mendapat oksigen dan kalsium ketika berdiri diperolehi ketika bersujud. Nabi SAW beritahu bahawa seorang itu paling dekat dengan Allah Ta'ala semasa dia sujud. Dan kita pun, dalam sujud pun kita merasa kerihatan. Kita merasa ketenangan. Dan dalam sujud itulah kita paling hampir dengan Allah. Yang mana kalau kita berdoa masa sujud, maka insyaAllah pintu langit atau pintu arasy Allah Ta'ala akan terbuka. Apabila bersujud, kedudukan jantung lebih tinggi daripada otak. Maka
jantung tidak perlu bekerja keras melawan tarikan grafiti untuk mengepam darah kepada bahagian otak. 8 rakaat solat bersamaan 20 minit perbuatan manusia melakukan aktiviti berjalan secara normal. Begitu besarnya hikmah Allah SWT mewajibkan solat buat semua umat Islam. Islam ialah agama yang sempurna, merangkumi akidah, syariah, muamalah, ibadah dan akhlaknya. Tidak sempurna salah satunya tanpa yang lain. Kesemuanya terkumpul dalam satu kalimah, iaitu takwa, yang tempatnya ialah jantung hati. Demikianlah penemuan sains berkaitan pengawal tindakan manusia yang menjadi rahsia kebesaran Allah SWT kepada manusia agar terus taat dalam melakukan segala perintahnya selaku khalifah di muka bumi. Saksikan episod minggu hadapan dalam Al-Quran dan Sains hanya di TV Al-Hijrah.